this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Oke, halo teman-teman, balik lagi bersama gue di Cucunguk Burik ya. Jadi di video kali ini gue akan mereview sebuah game yang bernama Blok Gila, teman-teman ya. Jadi apakah game ini terbukti membayar dan bisa menghasilkan uang atau tidak ya teman-teman? Jadi karena game ini game penghasil uang katanya teman-teman ya. Nah, jadi apakah terbukti membayar atau tidak game Blok Gila ini teman-teman? Jadi ya udah langsung aja kita bahas teman-teman ya, kita klik mainkan karena di sini gue juga baru main banget ya teman-teman, baru download banget maksud gue. Nah, teman-teman kalian bisa lihat ya di sini, gue juga baru memasuki game ya teman-teman ya. Oke, kita akan ikuti tutorialnya dulu. Nah, nanti di sini aktivitas pemula baru ya. Jadi di sini gue dapat 100 ya. Kita klik simpan di dompet. Oh, ternyata kita langsung disuruh klik di atas ini. Oke, kita di sini ada dana dan OPPO metode penarikannya ya. Kemudian di sini ada 8.000K, 20.000K, 35.000K dan seterusnya teman-teman. Jadi di sini saldo mencapai 8.000K untuk ditarik katanya teman-teman ya. Oke, kita kembali lagi teman-teman ya. Jadi kita akan lihat seberapa susah kita mengumpulkan saldo-saldonya ya. Kita harus tahu dulu. Nah, di sini gua dapat selamat, Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah uang tunai katanya. Gua akan klik buka. Oke, ternyata di sini. Oke, kita coba ya, kita klik aja. Teman-teman, iklannya sudah selesai dan di sini gua dapat koin, teman-teman ya. Oke, kita akan coba klik koinnya ya. Oh, ternyata di sini sama aja ya. Jadi di sini koinnya itu di sini kan ada tadi 8.000 ya, yang terkecilnya ini 5.000 ya, 5.000K ya, teman-teman. Oke. Jadi oh, tadi di sini kondisi saldo mencapai 300.000 emas untuk ditarik. Oh, jadi kita harus mengumpulkan 300.000 emas katanya, teman-teman ya, koinnya. Oke, kita lanjutkan, teman-teman. Kita akan lihat seberapa susah. Oh, ternyata di sini memang Anda memiliki kesempatan, langsung aja kita klik buka ya. Nah, di sini juga ada, kita harus klik acak untuk mendapatkan 200 ini teman-teman ya, 200 uangnya. Kita klik coba kembali. Nah, di sini saldo gue bertambah ya teman-teman. Kita langsung aja klik, kita akan lihat. Nah, di sini memang butuh berapa lagi? 6.000 lagi ya teman-teman untuk melakukan withdraw yang 8.000K. Tapi di sini memang gue belum nyampe ya. Jadi buat kalian semua yang mau gue lanjutin game ini, kalian bisa komen di bawah teman-teman ya, karena di sini gue juga nanti akan lanjutin ya teman-teman. Kalau kalian mau gue lanjutin, kalian silahkan komen di bawah teman-teman ya. Jadi gue stop dulu sampai di sini biar nggak kelamaan dulu ya teman-teman nge-review di part 1 ini. Nanti kita lanjutkan di part 2 teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.